Oke, jadi sekali ini gue mau nge-share cara export atau shape JPEG dari file Photoshop sekaligus. Jadi kalau kalian kayak gini nih punya banyak file Photoshop, jadi kalian nggak perlu save satu-satu atau export satu-satu, jadi bisa sekaligus. Kebetulan nih kayak ya buat gue simpan aja sih ilmu ini biar kali-kali gue lupa tinggal buka di YouTube gue sekalian berbagi juga. Oke, pertama siapin file PSD yang udah kalian edit-edit. Misalnya kayak gini nih, udah banyak nih editannya. Kalian crop aja semua, terus klik open aja. Atau kalau enggak ada open atau gimana, malah beda. Pokoknya open, nanti dia buka di Photoshop langsung kayak gini nih. Ikutan aja untuk buka file Photoshopnya. Nah, kalau udah dibuka, sekarang tinggal kalian ke file, export, ini file script, jadi ke script image processor ya. Ini aku pakai Photoshop 2020 ya. Klik ini, nah di sini ada pilihan nih. Oke, di sini kalian langsung pilih ini, use open image, jadi yang Photoshop file yang kebuka dia langsung akan terpilih untuk diekspor, disimpan sebagai JPEG. Di sini pilih save it same location, atau kalian mau bikin folder sendiri bisa dari bawah ini. Klik ini. Tinggal kalian misalnya di sini aku mau bikin folder export photo. Terus kalian buka select folder. Nanti dia akan nyimpan di sana. Terus di sini nah, save file JPEG, jangan lupa pilih JPEG. Terus untuk quality, ini kalian bisa pilih paling maksimal, coba. Setauku 12 coba. Ya, di sini dijelasin pokoknya 1 sampai 12. Jadi 12 itu udah paling maksimal. Oke, pilih yang paling gede 12. Udah itu selesai, tinggal kita pilih run. Dan tunggu. Dia akan mengekspor semua file Photoshop kalian yang kau buka menjadi JPEG sesuai yang bikin. Tinggal kita cek aja banyak foldernya, export foto, JPEG, dan ini dia hasilnya. Dia sudah jadi JPEG. Nah, dulu gue soalnya belum tahu tuh cara export semua, jadi gue dulu itu kayak gini, satu save S. Baru pilih ini, baru JPEG, ngulang gitu satu-satu. Nah, cara cepatnya kayak tadi lah ya. Ya, itu dia. Sekian dan terima kasih. Sekedar berbagi aja. Semoga bermanfaat.